termasuk daripada suatu sifat yang sangat-sangat meriskankan dan memiriskan jika ada seorang yang merasa gurunya terhadap muridnya, ternyata ketika di akhirat muridnya lebih tinggi derajatnya daripada gurunya. Kesian dia, kata Nabi, para suami yang dia merasa di dunia lebih baik daripada istrinya, lebih tinggi martabat dan kedudukannya daripada istrinya, tapi ternyata di akhirat istrinya lebih tinggi dari dia. Kesian dia orang tua yang ketika di dunia dia merasa dirinya lebih baik daripada anak-anaknya, tapi ketika di akhirat anaknya lebih tinggi derajatnya daripada orang tuanya. Kesian dia yang merasa dirinya kakak kepada adiknya, yang dulu dia itu merasa dia lebih tua, lebih berhak dan sebagainya, tapi ternyata nanti di akhirat dia lebih tinggi makamnya. Kesian deh mereka, para direktur, para bos yang melihat bawahannya, merendahkan bawahannya, dia merasa bahwasanya dia yang banyak membantu, sering membantunya, sehingga dia paling berhak mendapatkan kemuliaannya. Ternyata di akhirat justru bawahannya tersebut lebih tinggi makamnya. Atau orang yang waras melihat orang yang gila merendahkan, ternyata nanti di akhirat orang yang dianggap gila itu ternyata tinggi makamnya, bahkan di samping surganya Rasulullah SAW. Nah, yang semacam ini kesian. Kita kan enggak, kesian kita, ya Allah kesian deh orang itu, kenapa buta matanya. Jadi semua yang kita kesiani justru kita melihat kepada dohir. Padahal Allah Ta'ala dengan tegas melalui lisan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yanduru ila siwa suarikum wala ila ajsadikum wala ila jamalikum walakin yanduru Allah ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah memandang kepada kegantengan kalian, kecantikan kalian, kebagusan badan kalian, tingginya kalian, tegapnya kalian, tidak. Akan tapi yang Allah lihat itu adalah amal kalian dan hati kalian. Justru yang dilihat oleh Allah Ta'ala yang tidak dilihat oleh manusia.